Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Alhamdulillah bos, jumpa lagi, masih dalam keadaan sehat dan sehat, bahagia dan berafiat. Oke bos, tak review aku bos, pengen review sepeda motor Thunder 1 Slawi. Jadi gini bos, minggu kemarin saya dapat lelangan motor dari Akamigas bos, yaitu motornya adalah Suzuki Thunder 125cc. Oke bos, kenapa saya rekomendasikan untuk usaha bos? Jadi motor ini tangkinya kapasitas sampai 16 liter bos, jadi cukup mampu, cukup banyak juga bisa, bahkan ada yang bilang sampai 18 liter. Jadi saya rekomendasikan untuk dapat mengangkut atau langsir bensin eceran atau beli eceran. Jadi yang di pom di dekat rumah, mungkin teman-teman bos-bosku pomnya tidak boleh pakai jerigen, saya rekomendasikan pakai motor aja, bisa dilangsir. Oke bos, langsung aja bos, ini dia motor Suzuki Thunder lelangan X Akamigas Cepu Blora Jawa Tengah. Oke bos, lanjut. Ya bos, ini dia motornya, plat kartu bos 9621 N, pajak hidup Akamigas stem. Stem Akamigas warna biru bos, memang biru hitam lebih tepat. Jadi dari sini dulu loader masih, wah ini motor sebenarnya agak sayang bos, saya jual rencananya sebenarnya, tapi ternyata dibeli teman saya sendiri, senior, memang orinya ya bos, jadi orinya ada markingnya seperti ini. Nah, kode ada kodenya 3560088. Jadi kalau Thunder ada kode depannya juga, speedo juga ori bos, dan juga nyala tadi udah dibenerin sama masjid juga, positif wis nyala. Oke, next lampu ya ori bos, ya walaupun baret mungkin karena pemakaian ya bos, habis jatuh mungkin bisa, dan kode batnya 35100-2210. Oke, kalau spakbor mungkin seharusnya juga ada kode batnya bos, mungkin di dalamnya atau di bawahnya kalau sudah dipasang. Terus lanjut tuh, lampu senya ternyata juga ada kode batnya bos. Tapi kalau terbaca dari sini tulisannya CCS YG A045828. Oke, lanjut ke kanan. Tangki sebenarnya juga wala. Ini dibeli teman saya bos, jadi untuk memang untuk usaha jual bensin eceran ya. Tangki memang mulus bos, tidak ada karat sama sekali. Woi, sistem gak ada bocor rembes lah, tayangan geopo. Terus memang ini kayaknya memang ada bos, jadi kembangannya yang ini untuk Suzuki Thunder 125 ini memang ada. Terus mesinnya juga seperti ini, ini memang gak kotor bos. Jadi kemarin saya bawa ke bengkel terus dibongkar sama masjid. Yang atas ini headnya ini agak berisik bos warnanya, jadi ya mungkin agak itu, terus dibongkar terus didandan, diperbaiki, sekarang udah aman kembali. Oh ternyata mikuni bos, kelihatan ya bos, likuni. Oh ternyata ori Thunder likuni ya bos. Terus ini ada semacam indikasi persneling ya bos, jadi satu itu ke depan, terus diangkat dikit netral, terus lanjut ke belakang diangkat lagi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, selebar juga utuh bos, ini bodi-bodinya, maksudnya stikernya juga ori, gak ada bos yang gak ori, stikernya masih ori ya, walaupun lecet dikit-dikit karena pemakaian mungkin ya, jadi ya anggap masih normal.
Mak, mungkin tutup rantainya ini kalau di online ada sih bos, sebenarnya tutup rantai ini sekitar harganya 1.000.000 bos, 1.000.000 yang online itu pun bekas, kalaupun baru mestinya harusnya juga ada kok tutup rantai. Jadi fungsinya tutup rantai kan untuk melindungi agar tutup rantainya tidak banyak berdebu, satu. Kedua, mungkin cipratan dari putaran roda ini juga nggak nyiprat ke bodi-bodi motor, ke sleper dan segala macam. Oke, next. Lampu belakang bosku, lampu belakang juga ada kode partnya bosku, yaitu adalah yang mana? Aduh, kaki top bos, ngeblur bos, ngeblur. Saya bacakan aja ya bos. Jadi kode partnya CCC S A045828. Oke, sleper juga oke. Kode partnya, nomor posisinya juga sudah saya tontonkan, saya bacakan tadi. Lanjut ke knalpot bos. Knalpot juga ori, nggak ada bedelan. Oke bos, sebentar ya. Aman ya, nggak ada bedelan. Suzuki kode partnya 845F78. Tangkinya emang seperti ini ya bos, jadi lebih mirip-mirip GL atau Tiger Mega Pro juga ada. Jadi di tempat kunci ada penutupnya. Keo. Oke, dari sisi kanan mungkin seperti ini aja bos. Memang kelebihannya tangki motor adalah kapasitasnya sampai 16 sampai dengan 18 liter. Lho ya bos, mesak jurigen. Jurigen iki kulak bensin lho bos. Lumayan ya. Cik bagus bos. Dari atas tampilannya ya seperti ini. Jadi dulu Suzuki Thunder tuh kayak waktu Honda Tiger mengeluarkan waktu AHM atau Honda Tiger mengeluarkan produksi motor Tiger, jadi Thunder ini dikeluarkan untuk ya semacam mendampingi, menyaingi Honda Tiger bos, keluaran Honda Tiger. Jadi Suzuki mengeluarkan Thunder ini bos. Thunder juga ada berbagai macam tipe kayaknya, jadi ada yang 125 terus 150 sampai Thunder 250. Ngono ya. Kapasitas oli 1000 ml bosku. Jadi yo standar lah. Kalau Honda Win kan 0,8 atau 800 ml. Terus kiproknya sebelah sini. Karbu. Ini pelindung. Masih oke sama bos, ini dipoles dikit ya mengkilap bos isan. Nek wong primpen, wong hobi ngerawat motor ya, wah ini harganya ya bisa-bisa ya up nih. Nah, lumayan ya bos, seger. Mungkin itu saja, sedikit singkat saya ulas Suzuki Thunder 125cc. CC-nya bos, mungkin kayaknya defaktur itu dulu pembeliannya sekitar 8 juta bos, defaktur ya bos, maksudnya bukan di harga pasaran ya, 8 juta. Terus kalau sekarang mungkin harga sekitar 3-4 jutaan bos, jadi naik. Kenapa naik ya, mungkin memang rekomendasi bos. Jadi untuk penjual-penjual bensin eceran itu biasanya memang pakai Suzuki Thunder untuk ambil bensin eceran, istilah kalau jualnya kulaan bos. Oke ya, mana ya bos. Oke bos, sedikit itu mungkin review Suzuki Thunder 125 saya dari lelangan XAK Migas Cepu.
Blora Jawa Tengah. Jadi saya jual ke teman, memang bos ambil untuk dikit lah ke teman, tidak banyak-banyak sekalian ya, semoga bisa bermanfaat juga buat teman. Memang buat usaha ya bos, tidak buat dijual lagi atau apa atau oke, sedikit satu aja mungkin bos ya. Lanjut, jangan lupa like, subscribe, terus share-share, komen-komen juga mungkin kalau teman-teman pengen mereviewkan, minta request reviewkan motor apa, insya Allah saya siapkan banyak. Oke ya bos, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.